security yang lagi kasmaran deh malam mingguan. Oh, oh, aku hanya ingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Luriwantogia yang bermakna dan berbahagia. Kejut, terkejut maksudnya. Sekarang waktunya Kejut Cafe di Lubuk Linggau. Tapi sekarang banyak yang berperan. Ada Tia, keyboardist. Bang, halo. Hey. Wih, keyboardist metalik. Taplok meja, are you ready? Bang. Nah, tim kita dan ada Mami Cisa. Hari ini pokoknya kita mau bikin surprise dan mudah-mudahan semuanya bisa terkejut dan bahagia. Oke. Okay. Jadi ntar gue masuk dulu nih. Ah. Ya. Yeah. Nanti siapa di sini dulu aja. Ya. Yeah. Selesai nanti kita. Abang tunggu bakso. Oh iya iya iya. Ya. Yeah. Kita komunikasi lewat HP aja. Oh, gitu. HP ke HP. Oke. Oke. Nanti Bang Tiar di lagu pertama jangan lagu rap dulu biar nggak tahu kan Bang Tiar. Bebas aja ya. Familiar. Bebas terserah. Oh. Familiar kan. Yeah. Nah. Keluarga. Iya, yeah, benar-benar. Nah, oke. Okay. Nanti lagu keduanya lagu Republik. Okay. Nanti abang langsung masuk dalam apa kan kedengeran. Mau aku takut. Soalnya gini, banyak yang komen-komen kan. Aduh, lagunya aku takut mulu, saya cinta mulu. Nah, mendingan kayak sayang sampai mati atau lagu. Mereka bisa nggak? Mereka bisa nggak itu doang sebenarnya. Banyaknya. Nanti aja main gini. Kalau ada, kalau ada alatnya. Oh iya, kalau nggak ada berarti yang dia mau, berarti netizen nggak boleh komen. Iya. Soalnya netizen kita pengen nyanyi, cuman mereka harus bisa. Gitu. Iya, kalau nggak bisa ya mau nggak mau. Masalah, jadi masalah. Yang karena kita kan nggak sih settingan. Iya, ya, benar. Kalau settingan HP ada settingan tuh. Iya. Nah, aturan ya. Jadi no setting. No eating. Nggak boleh. No eating. Eating ini. Makan. Makan. Eating. Oh iya makan itu mah. Oke ya. Pakai baju Aldi Tahir tuh. Oke, lanjut ya. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Hah? Oh iya lupa. Ya bro. Duluan ya. Yuk. Man. Langsung buka table aja. Table ya. Ya. Yeah. Bye. Hati ya. Oke, kita sobat kita tungguin ya. Koordinasi sama Mr. Taplak nanti. Gua mesti nyamar apa pakai topi kali ya? Yaudah, gue pakai topi juga. Kalau topinya security bagus nggak sih? Hah? Gini. Belakangin tapi. Ya. Gini. Security tapi belakangnya. Ini kan pas nih. Ini nggak? Pesan makan, pesan aja. Makan duluan. Lapar. Yes, siap. Tapi tempatnya bener ini. Rame. Banyak orang yang datang. Ada ketela, ada nasi goreng sapi, sepete. Kagak nanya itu, rame enggak dan ini oke enggak tempatnya. Ada yang pedes, ada yang pedes, ada enggak. Agak. Kagak nyambung, maksudnya rame enggak di situ? Rame. Oh ya udah, gua pesen itu ya, yang tadi yang lu bilang ya. Kita pecahkan di sini, ya kan, guys. Gua bersama Mr. Taplak. Ya, Taplak. Jangan tahu.
Jangan kelamaan, orang udah pada pulang, udah malam. Udah 9:30, coy. Di sini jam segini udah pada balik orang. Iya, kita cocok-cocok dulu lagu-lagunya. Iya, berarti udah mulai ya, gua masuk aja ya. Masuk ke ketahuan dah gua. Enggak, udah diam aja lu, gua masuk ah. Yuk. Oke. Okay. Ready, kita masuk. Go, nungguin taplak kelamaan dia malah nyariin cewek soalnya pusing gua. Yuk. Go. Tapi aku sulit lagi. Hah? Oh, tidak. Namun kau tak pernah merasa seperti yang ku rasakan kepadamu. Selama ini aku anggap engkau benar. Kita lagi nyamar dulu. Security yang lagi kasmaran deh malam mingguan. Terakhir lagi ya, terakhir ya, boleh ya? Boleh. Terakhir ya. Masuk lagu Republik. Seringkali ku dengar alasannya, seringkali kau ucap. Kebanyakannya seakan kau tak tahu, sehingga sayang, aku tak mengapa. Biar semua tetap berbeda. Jika nanti aku yang harus pergi, ku terima walau sakit hati. Mungkin ini jalan yang engkau mau. Mungkin ini jalan yang kau inginkan. Kau dengannya seakan ku tak tahu, sandiwara apa. Aku tahu, come on. Jujurlah sayang, aku tak mengapa. Biar semua jelas tak berbeda. Jika nanti aku yang harus pergi, ku terima walau sakit hati. Lubuk Linggau, Linggau bisa, mantap. Ayo sama-sama ya. Dari hati yang paling dalam. Jujurlah sayang, aku tak mengapa. Asik.
biar semua jelas tak berbeda. Jika nanti aku yang harus pergi, ku terima walau apa, walau sakit. Sekali lagi sama-sama lebih kencang lagi ya. Jujurlah sayang, aku tak mengapa. Asik. Biar semua jelas tak berbeda. Jika nanti aku yang harus pergi, ku terima walau apa, walau sakit hati. Lanjut lagi. Jujurlah sayang, aku tak mengapa. Biar semua jelas tak berbeda. Jika nanti aku yang harus pergi, ku terima walau sakit hati. Ku terima walau sakit hati. Oke. Sobat-sobatku di Lubuk Linggau semuanya, kebetulan saya hari ini ada di sini di Lubuk Linggau. Dan ini yang tadi sebelumnya yang nyanyi ini keyboardisnya Republik namanya Tia. Kebetulan untuk Tia. Jadi spesial untuk sahabat-sahabatku sekarang ini. Mau nyanyi lagu apa lagi? Yang belum? Selimut tetangga. Selimut tetangga? Waduh, jangan. Selimutnya lagi kotor, lagi laundry dulu, bro. Nyanyi lagu apa lagi ya? Yang seru ya? Ini gak ada yang bawa pasangan apa? Pada jomblo semua apa? Apa belum datang pasangannya? Oh, belum hadir. Kita hadirkan dulu ya pakai lagu yang ini nih. Hanya ingin kau tahu? Oke. Okay. Oke okay, ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Lubuk Linggau. Mana semangatnya Lubuk Linggau malam minggu nih? Malam ceria, asik. Rasa indahnya periku, rasa hancurnya harapku, kau lepas cintaku. Rasakan abadi, sekalipun kau mengerti, sekalipun kau pahami, ku pikir ku salah mengakimu. Oh, aku hanya ingin kau tahu besarnya cintaku, tingginya hayatku bersamamu. Untuk lalui waktu yang tersisa kini di setiap hariku, di sisa akhir nafas hidupku. Walaupun semua hanya ada dalam mimpiku, hanya ada dalam anganku, ku lewati itu. Rasakan abadi, sekalipun kau mengerti, sekalipun kau pahami, ku fikirku salah mengatimu. Oh, aku hanya
ingin kau tahu besarnya cintaku, tingginya hayaku bersamamu untuk lalui waktu yang tersisa kini di setiap hariku, di sisa akhir nafas hidupku. Sama-sama ya. Oh, oh. Hanya ingin kau tahu besarnya cintaku, tingginya hayaku bersamamu. Come on. Untuk lalui waktu yang tersisa kini di setiap hariku, di sisa akhir nafas hidupku. Tunggu. Gue pengen anak muda di sini terlihat kompak di depan kamera YouTube gue ini. Tunjukin kalau kalian semuanya kompak, setuju? Saya minta satu tangan di atas, semua tangan gini. Satu tangan aja, nggak usah dua tangan. Nah, semuanya harus kompak, setuju nggak? Tangannya boleh di atas semua satu gini. Tunjukin anak Linggau itu semuanya asik-asik. Ini yang nonton semua di seluruh Indonesia sampai mungkin sampai dunia. Angkat tangan semua di atas, tangan Linggau mana tangannya di atas, yuk. Sekarang bisa nyanyi sama-sama? Bisa nyanyi sama-sama Lubuk Linggau? Are you ready? 2 Oh, oh, aku hanya ingin besarnya cintaku, tingginya hayaku bersamamu untuk lalui waktu yang tersisa kini di setiap hariku, di sisa akhir nafas hidupku. Thank you. Oh, oh, aku hanya ingin kau tahu besarnya cintaku, tingginya hayaku bersamamu untuk lalui waktu yang tersisa kini di setiap hariku, di sisa akhir nafas hidupku. Oh, 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 oh. Mudah-mudahan semuanya sekarang happy dan enjoy. Thank you, terima kasih banyak teman-teman Lubuk Linggau. Terima kasih ya, Brenda. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Kak. Terima kasih ya. Thank you, Brenda. Aduh. Keringetan gue. Gak ada cerita lagi, guys. Thank you. Berarti kamu juga yuk. Oh, enggak yang repot. Ringan. Satu, dua. Kaget banget gitu, tiba-tiba kan datang ke tempat kayak gini gitu, nggak nyangka banget. Harapannya semoga Bang Rure sukses selalu, panjang umur, sehat selalu gitu.
murah rezeki gitu. Lumayan kaget juga kak, soalnya tadi pas datang dia pakai masker dan pakai topi nggak kelihatan. Tiba-tiba pas nyanyi terkejut, itu nggak taunya Karul Ruri dari Republik. Kalau tadi masuk di sini ya? Iya. Padahal udah didatang di sini kayak Karuli, kayak bukan gitu. Saya juga tadi lagi buat kopi, dia pakai masker jadi nggak tahu pas lagi nyanyi, tiba-tiba Karuli yang nyanyi tadi. Iya. Nggak taunya artis datang ke Sestor. Iya. Dia pakai masker jadi nggak tahu. Ya. Semoga channel YouTube-nya makin banyak. Ya, harapannya semoga Kak Ruris semakin sukses, semakin depannya. Terima kasih kepada Bang Ruri, Republik sudah hadir di kami kami Kopi Dari Hati X-Ray Story. Saya selaku ownernya dan juga saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarawak sangat bangga kepada Bang Ruri sudah hadir di sini untuk menghibur sedikit anak-anak muda yang ada di Bukligau. Salam milenial. Linggau bisa. Musirawas mantap. Ya sobat, tadi udah kejut kafe di Lubuk Linggau yang pasti seru banget. Nih, kita mau udah pada lelah karena seharian kasih kejutan sama banyak orang, banyak masyarakat di Lubuk Linggau dan semuanya kita tebar kebaikan dan semua senang, semua bahagia. So, sampai ketemu di next kejut. Bye.